Adam here, two hand man. Ha. Okay, assalamualaikum guys. Hari ini Adam nak bawa korang bersama bidadari Adam, iaitu Adam bersama tiga orang bidadari baru, Farah, Una dan Amanda. Okay, hari ini Adam nak spendkan RM2,000 untuk mereka untuk pergi berjalan, membawa mereka ke mana-mana saja yang mereka mahu. Okay, first, pertama kita pergi ke kedai yang pertama. Let's go. Okay, sekarang Adam akan jadi bodyguard kepada encik-encik dan wanita-wanita. Wanita-wanita cantik sekarang. Yeah. Thank you, baby, teman. Nina. Baby. Mu tak malu ke depan saya ni? Tak, okay je. Baby, thank you. Kena nyampuk, you tahu. Kalau kita baby. Tak ada pandu, dia tak ada pandu. Baby, thank you tak tolong drive. Gulilah, Farah. Baby, aku akan ambil aku lah. Oh, lupa orang tu ada Abi. Kita pun ada baby juga. Baby. Mana baby kau? Bukan baby. Adi kan? Kanda kan? Adinda kan? Dinda. Ada orang lengki. Baby sayang saya tak, baby? Kau ayat ke apa? Kamu ayat je lah. Haa, kau apa? Kalau suka abang je lah, aduh. Tak, dia suka. Dia belasya bagi baby. Dia suka tak perlu cakap dalam kamera. Kita berdua je lah kan, baby kan? Dah lah, jom lah turun. Jom. Baby okey tak, baby? Ya, okey. Okay, let's go. Okay, masa ni diorang dah pulangkan baju transformasi diorang. Sebab hari tu kan kita buat transformasi glam bling. Diorang dah pulangkan baju diorang and then diorang dapat duit tebusan mereka. Macam biasa kalau pulangkan baju kan dapat duit deposit. So sekarang kita tengok apakah yang berlaku di kedai itu. Let's go. Macam inilah kadang kita tunggu perempuan. So, nak boleh ke diorang nak pulang baju je pun. Seminggu nak boleh ke pulang baju. So kita tunggu je lah apa benda yang diorang tengah uruskan. Banyak baju kat kedai ni. Adam baru first time datang tu. Kita ada Cik Una kat sini. Tidak ni saya nak pakai yang ni. Tapi semua saya besar. Saya halifik. Apa tu? Halifik. Bukan tu lah. Bukan. Okay. Oh, let's go. Okay, kat sini korang nampak Una dia main cak-cak dengan Adam masa dia duduk dalam timbunan baju. Itu baru. Adam dilahirkan mengandungi pelbagai rempah. Itu baru Una. Kalau Farah yang duduk dalam timbunan baju tu rasa dah tenggelam dia lama dah. Okay, sekarang kita dah tamat di kedai baju mereka. Kita pergi ke mall yang mereka minta. Let's go. Okay, sekarang kita dah settle. Ya, yeah, kita dah hantar baju dekat Sema Selema. Dia tak bayar kita tau. Okay. Baby. Thank you. Thank you, teman baby. Mana baby awak? Baby, tak nampak saya lah baby. Saya lah baby. Memang dah tak boleh buka tangan, tak halal lagi. Kita halal kan baby kan? Baby tak nak halal kan okay, saya okay, ke? Okay, medium. Baby tak nak halal kan saya ke? Baby. Tak nak. Halalkanlah saya. Papa tak bagi lagi. Papa kata dah restu kan? Oh, iya Papa dah restu kita, baby. So, kita dah boleh set tarik je, baby, ya? Awak yakin ke dengan... Awak yakin ke dengan saya? Ha? Kamu yakin ke dengan aku? Yakinlah, yakin. Baby. Janganlah cakap aku. You yakin ke dengan I? Baby, janganlah cakap aku. Cakap I tau. You yakin ke dengan I? Bagi sayang. Gendi lah. Okay, ma'am. Semua nak pergi mana lepas ni? Nak pergi mana, ma'am? Nak pergi mana? Nak cari makan tak? Lapar tak? Lapar. Lapar jom makan jom, baby. Gimana? Makan kat mana? Aku tak ingin nak makan lamb. Lamb chop? Lamb chop. Mana cik lamb chop masa-masa ni? Saya suka makan lamb chop tu. Saya tak ingin. Lama tak. Pak I, sila ambil tanggungjawab awak ya untuk beli lamb. Tak mak, merajuk. Merajuk macam emu ni. Dah sekarang. Aku dah lah ni.
Adam tak tahulah kenapa Farah ni tiba-tiba pula dia nak jadi sweet. Dia panggil sayang, baby apa semua. Baby, baby. Semua and dia bercerita pasal kahwin. Adam tahulah papa dia baru datang baru ni. Tapi Farah ni tak nyabur-nyabur. Mungkin dia ada seminggu lagi duduk kat sini and dia acah-acah nak sweet dengan Adam. Tapi Adam tak layan. Sebab nanti kalau Adam buat-buat sweet ni betul-betul dengan dia kan, mulalah lagi fall in love. Tak balik, tak boleh keluar AI team. So sekarang kita pergi ke kedai yang mereka nak. Let's go. Okey, sekarang kita ada Adam adakan permainan untuk diorang sebab diorang berebut untuk pilih kedai makan. Ada 3 pilihan kedai makan yang diorang nak. Una, Amanda dan Farah. Farah memilih Farah nak makan Seoul Garden. Amanda memilih Aku pilih BBQ Town. Una, Adam pun tak tahu dia pilih apa benda, tak payah nak sebut sebab Adam pun tak reti. Aku ni teringin nak makan sushi zamai tu. Okey, sekarang kita Adam adakan satu permainan lat talilat. Jika diorang kalah, diorang akan keluar dan awesome. Kita tengok siapakah yang akan menang game kali ini. Let's go. Okey, lat talilat tiny tamplum. Lat talilat tiny tamplum. Ulu menang kat Una. Yes, tapi masalahnya memang aku nak makan Seoul Garden. Una keluar lah. Oh, Una keluar lah. Okey, Una keluar. Keluar. Sorry lah Una, tak dapat dah makan. Farah menang Seoul Garden. Tu. Dah jauh. Hello, Seoul Garden. Okay, nampaknya Lata Lilat dan Osu ni dimenangi oleh Farah. So, apa lagi? Kau dah tahu, kalau Farah menang, mesti pergi ke Seoul Garden. Let's go. Okay, sekarang ni inilah aktiviti kita masa kita tengah makan. And then korang boleh tengok Amanda memang menjadi seorang chef yang memasakkan daging, ayam apa semua. Dan Una, Adam baru tahu Una adalah seorang tukang masak. Semasa sebelum dia masuk ke AI team, dia 2 tahun bekerja di kedai makan. Korang tahu tak? Dia 2 tahun bekerja di kedai makan. So siapa-siapa yang nakkan nombor Una, nak jadikan dia menantu, boleh contact dengan Adam. Okay apa pun kita tengok. Let's go. Wah, pandainya Encik Farah Dobita kita mata. Yelah baby, Ini ciri-ciri istimewa sekali untuk baby nanti tau. Tapi takkanlah aku hidup nak makan daging jari. Takkanlah, nanti kalau kita dah kahwin baby, saya masakkan saya masakkan awak ayam masak lemak. Lepas itu je lah yang murah ulang daripada itu. Benda tu lah murah. Lepas tu ni, asam pedas. Haa, asam pedas sedap pasal ada tomato. Sedap gila. Yang tu mengerti masak lah. Itu sedap. Aku suka makan asam pedas ada tomato. Sedap gila. Lepas tu panas. Kau bukan aku. Tak apa, nanti aku bagi kau suka juga. Okey. Ayam apa? Ayam apa je lah yang ada. Kalau kopi tak minum je kau. Okey. Okey lah. Tapi, mana nak tahu. Ada ayam apa? Tahu apa? Nak ice berry cakap lah. Fanta. Ada? Berry. Anything. Okey, kali ni Adam nak tanyakan beberapa soalan kepada Una, Amanda dan Farah. Adam nak tanyakan kenapa diorang ni berfikiran dan beranggapan sebelum masuk AI team, diorang beranggapan Adam ni seorang yang baran, Adam ni seorang yang sombong, orang Kelantan kata magok, Adam seorang yang memang payah nak bercakap. Tapi kita tengokkah apa reaksi diorang selepas diorang mengenali Adam secara belakang kamera dan dalam kamera sekarang. Let's go. Okey, Manda. Apa expectation kau melihat aku di luar dengan aku sebelum kau kenal? Lain tak? Dengan cara aku, apa ni, orang kata aku kasar, orang kata aku... Dengan aku yang sekarang, macam mana? Lain. Sebelum kenal tu macam bad boy gitu. Lepas tu sebenarnya? Sebenarnya tak apa, mau okey je. Mu tak kasar pun. Okay. Una. Orang yang reject aku juga. Okay.
Ya. Saya bersedia untuk menjawab segala soalan anda. Okey. Benda apa dah? Expectation aku dalam konten hang tengok tak kenal yeah. aku orang kena macam eh dia ni kasar dengan perempuan lah, dia ni belagak lah apa semua. Adakah itu betul lepas hang kenal aku? Tak, sebab hang aku okey je. Sebab member aku pun sebelum luar daripada ni kan semua kata kasar, aku okey je. Kalau hang ni pun apa macam kasar ke apa, tapi tak adalah kasar mana pun, biasalah kita kan berkawan-kawan kan. Takkanlah nak apa nak bersui pun nama kan? Kawan melawak kasar tu biasa je bagi aku. Okey je. Sebab Adam ni seorang yang dia baik, maknanya dia tak kasar pun. Apa tengok je dalam konten ni tu. Dan ini bukan nak puji maknanya. Sip. Ini bukan nak puji. Sip. Benda betul eh. Next. Okay, Farah. Ya, yes, saya. Macam kalau kau sekadar tengok konten dan orang cakap, ya, Adam ni kasar lah, baran lah apa semua. Betul ke aku ni macam tu? Taklah korang, baby saya ni dia sangat-sangat soft spoken. Lepas tu dia sangat-sangat baik hati. Lepas tu kalau korang nak tahu, kalau berkawan dengan baby saya ni, dia pemurah. Dia pemurah, dia baik hati. Kalau buat makan dia tak berkira. Ha, so bila berkawan dengan orang macam ni memang sangat-sangat best ya. Dia tak berkira buat makan. Ha. Banyak. Thank you baby belanja. Okay. Okay baby. Ada soalan untuk awak, baby. Melissa pula aku rekod lagi, kenapa? Apa? Baby? Ya. Yeah. Okey, sepanjang dah. Minggu ni kan minggu terakhir saya kan? Kan? Agak. So, sepanjang 2 minggu awak dekat saya kan, baby kan? Ha. Apa yang special dekat saya? I mean macam apa yang 2 minggu kita bersama ni, apa yang you rasa paling special yang you pernah rasa? Yang you eh? Yang you pernah rasa antara kita berdua, baby. Perasaan ke apa ni? Kalau I mean, saya kira lah something. What your special lah? Special. Special tentang Farah ni satu je. Okay. Tak ada satu, banyak. Okay. Farah ni, kita tak minta dia untuk, dia fikir konten, kita tak minta dia untuk komit. Tapi kadang-kadang tak ada je masa dia busy. Tapi Farah dia orang yang komit lah. Kalau nak buat video, oh jom. Nak buat TikTok, jom. So Farah tak banyak alasan. And then benda lagi special about Farah, dia yang happy go lucky lah. Adam tak pernah marah dia, tapi macam ada pernah stress dengan benda lain. Stress dengan benda lain, dia yang macam ada stress dengan benda lain macam betul-betul ada problem lah. Ada problem sikit dengan editor. Itu macam ada marah ke editor tu, tapi dia yang takut. Dia macam risau, kita risau baby kita marah. So Farah pun lah, best. Dia orang happy go lucky. Tapi nanti kalau kau dah tak ada, pisahlah aku. Kalau aku dah tak ada kan baby kan, kau rindu aku tak baby? Rindulah, member semua rindu. So kau kena tatap lah muka aku baby. Nanti kalau aku mimpi macam mana? Ya lah. So ada lagi. So aku ni orang yang happy go lucky lah. And then I love your family so much. Thank you. Lepas tu kan, satu benda yang kalau yang tadi tu satu benda yang kau suka pasal aku lah kan. Yang ni satu benda yang kau tak suka pula pasal ataupun bad pasal diri aku lah. Something yang kau tak suka bila aku buat benda tu. Farah ni dia ada habit satu benda. Dia habit dia Bak gambar, ambil TikTok. Dia macam, ni tak okey lah, buat saya lagi lah. Dia akan repeat benda tu sampai dia puas hati. Tapi tu biasa lah. Maksudnya 1,000 gambar. Kalau nak satu gambar, ambil 1,999 bilik. Tapi satu je. Memang aku, mak aku. Oh, satu tu berdua. Kau snap gambar aku 30. Aku pun satu je kat IG. Itulah masalahnya. Itulah masalahnya. Nak gambar semua. Oh, tak, kadang-kadang nampak gemuk. Lepas tu nampak pendek. Yes. Itu masalah dia.
Ui, kenapa muka gemuk-gemuk? Ya. Cuba kau bagi tahu. Macam kau informasi tu. Muka aku macam ni ah. Cuba kau bagi tahu aku macam mana aku nak bagi gambar kau nampak kurus. Edit. Aku yang kena edit. Edit kan gambar aku. Ni ambil gambar nampak gemuklah, nampak dah becin lah. Macam mana aku nak buat? Nampak dah becin. Lepas tu tudung aku tak informasi kan bulat kan. Lagi nampak macam ni ah. Aku tak selesai pakai tudung macam tu. Sebab ada crown je aku pakai macam tu. Oh. Sama. Mana biasa pakai gini je kan? Ha. Dia nampak bulat macam bola. Ha. Sebab pakai crown. Tapi muka dia still cantik sebab dia ada apa V shape. Sephora tak ada tau. So dia lagi nampak macam bola. Kena pakai tudung ada warning baru okey. Nampak sangat tu. Saya kalau makan saya tu tak pandai nak kekanan, minta maaf lampau sebab sedap sebab orang belanja. Okey, so sekarang kau tengok muka-muka dia orang yang dah kenyang. Muka Una, muka Amanda dan muka Farah, mereka dah kenyang dah settle lah apa semua. And then kau tahu tak berapa yang dihabiskan? Adam habiskan RM500 dekat Seoul Garden saja, 5 pack makanan untuk dia orang. And Adam tak kisah apa yang dia orang nak, Adam tanggung untuk kali ini. So sekarang mereka nak pergi shopping. Okey, ke mana tempat mereka shopping? Kita tengok, let's go. Amanda, Una dan Farah masuk ke nama butik itu, Panda Ais. Adam tak tahu kenapa perempuan suka sangat Panda Ais. Mungkin sebab itu butik mereka, butik untuk seorang perempuan. Okey, sekarang kita tengok apakah aktiviti seorang perempuan apabila masuk ke dalam butik. Adakah diorang beli ataupun mereka tengok sahaja je apa benda? Adam dah offer dah dia. So sekarang daripada RM2,000 telah jatuh kepada RM1,500. Apakah yang mereka beli? Let's go. 3 weeks later. Okay baby, kita dah habis makan, kita dah habis jalan-jalan dalam mall tu tadi. So lepas ni kita nak tadi. Pergi. Ya, tadi. Tadi bukan. Okay baby, kita nak pergi mana lepas ni? Dah tadi kita, gimana kan baby? Kita nak balik. Ha. Okay baby, you hantar I balik. Eh, I kena hantar you balik. Yelah, ni kereta you. Sebab I ambil you tadi baby. Okay baby, ada orang lain kat belakang tu, kita lupa ke? Hai. Jangan nak baby sangat nah. Kenapa pula? Jangan nak baby sangat. Okay. Ha. Depa tidak berdua. Depa tidak berdua ya. Bila berdua akan ada orang ketiga, itu syaitan. Jadi saya ada kat sini. Bukan syaitan. Aku mencegah syaitan tu daripada ada. Ya syaitan jahat. Syaitan baca doa. Okay baby, thank you tau sebab belanja kita orang. Tadi ada Amanda tapi Amanda tak balik dulu. So kita orang balik bertiga. Yeah. Thank you baby, semoga murah rezeki. Amin. Semoga semoga bulan ni berlipat kali ganda. Amin. Terima kasih juga ada sebab belanja kami. Wah, ucapan. Semoga dimurahkan rezeki. Semoga cepat-cepat kahwin dengan Farah. Amin. Okay baby. Abi cepat. Abi pula. Abi tu dia. Salah. Baby. Baby, apa ni, nanti kita orang dah tak ada. Baby jangan ni tau, jangan rindu kita orang. Nah, memanglah. Kalau sebab baby. Tak ada sebab kenapa. Tak rindu pun sebab lepas tu ada batch baru. Okay, tak apa. Tapi kalau baby rindu kita orang, baby tengoklah gambar-gambar video-video kita orang kat sini tau. Okay. Okay baby, bye guys. Kita orang punya vlog dah habis. See you today. Bye. Assalamualaikum.